Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat-sahabat dari sinetron Bintang Samudra maupun fan-fan berga dari Riza Shah dan staf Riza berga dimanapun kalian berada ya guys ya. Semoga selalu diberi kesehatan, berpikir positif, yang juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta semoga selalu diberikan umur yang panjang ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan Mimini guys yang akan memberikan kabar-kabar terbaru, dan kabar kali ini tentang aktor tampan dalam sinetron Bintang Samudra ya guys ya. Salah satunya yaitu Riza Shah, yang mana Riza Shah tersebut berperan sebagai Kapten Bintang dalam sinetron Bintang Samudra. Namun sebelum lanjut nih guys, kiranya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu support dan dukungan channel ini dengan tekan tombol subscribe, dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru seputar Bintang Samudra, yang juga kabar terbaru dari Riza Shah dan staf Riza Mura dari channel ini ya guys ya. Nah guys, semenjak membintangi sinetron Bintang Samudra, Riza Shah pun semakin dikenal dari kalangan masyarakat ya guys ya, yang mana memerankan tokoh sebagai Kapten Bintang. Dan dalam sinetron tersebut pula, Riza Shah beradu akting dengan Stevie Zamora ya guys ya, yang mana Stevie Zamora tersebut berperan sebagai Dr. Nagita. Dan dalam pribadi pun Riza Shah sudah memiliki kekasih ya guys ya, yaitu Lyodra. Tetapi guys, yang mana kini sedang jadi perbincangan para warganet lantaran semenjak membintangi sinetron Bintang Samudra tersebut, Lyodra langsung menghapus foto Riza dari akun Instagram milik pribadinya ya guys ya. Wow wow wow, kira-kira ada apa ya guys ya antara hubungan dari mereka berdua? Akankah Lyodra cemburu melihat kebersamaan Riza dan Stevie di lokasi syuting yang juga kemesraan dalam sinetron tersebut? Nah guys, bagaimana pendapat kalian saat mengetahui hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.